Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukma Lanang Sajati. Pada kesempatan kali ini tidak seperti biasanya, yang mana saya biasa menjelaskan materi soal keilmuan di sebuah video dengan konteks video dan isi kontennya berupa tulisan-tulisan yang menerangkan daripada keilmuan yang akan dijelaskan pada video tersebut. Kali ini saya mencoba menerangkan suatu keilmuan, namun dengan atau lewat suara langsung, lewat penjelasan langsung yang keluar daripada mulut saya, agar lebih mudah dipahami oleh kawan-kawan dan juga lebih mudah masuk dan dicerna oleh para pecinta ilmu hikmah di luar sana. Baik, ilmu ini langsung saja kita masuk ke materinya. Ilmu ini berasal dari salah satu kitab kuno. Bisa dibilang kitab ini merupakan salah satu kitab tertua di kalangan ahli hikmah, karena konon usia kitab ini sudah mencapai ribuan tahun, dan ada beberapa riwayat yang mengatakan kitab ini berusia lebih dari 5000 tahun. Kitab ini berasal daripada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, dan nama pembuat dari kitab ini saya rahasiakan dan tidak akan saya sebutkan, takutnya memang disalahgunakan oleh sebagian orang. Mungkin nanti jika saya sebutkan nama kitabnya, ada orang-orang yang memang tidak memiliki kitab ini, mereka tidak tahu kitab ini, namun karena mereka tahu nama kitabnya dan tahu riwayat kitabnya seperti yang saya jelaskan di video ini, mereka bisa jadi mendompleng kitab tersebut. Misalkan nih, ambil keilmuan dari kitab Samsul Ma'arif, lalu dikatakanlah ilmu tersebut dari kitab A. Kitab A itu adalah kitab yang saya sebutkan di dalam video ini. Nah, itu yang saya takutkan. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatakan dan tidak akan menjelaskan secara eksplisit nama kitab tersebut. Saya hanya akan menjelaskan bahwasannya kitab tersebut berasal daripada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memang di dalam kitab tersebut berisi banyak ilmu-ilmu aneh, ilmu-ilmu langka, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya, khususnya di kalangan para ahli hikmah. Dan memang kitab ini sudah lama menjadi rujukan para ahli hikmah, baik ahli hikmah yang hidup di zaman sekarang maupun di zaman-zaman yang lalu. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam kitab ini terdapat banyak kosam-kosam, asma-asma yang sangat langka, sangat sangat antik. Dan memang asma-asma di dalam kitab ini biasanya tidak terdapat di kitab-kitab yang lain. Berbeda dengan kitab-kitab yang masyhur seperti kitab Samsul Ma'arif, mungkin kitab Sumusul Anwar, dan biasanya di kitab-kitab tersebut saling menukil antara satu kitab dan kitab yang lainnya. Seperti kita ambil contoh Syekh Ibnu Haji Talmasani Al-Maghribi, beberapa kali isi kitabnya ditukil oleh ulama-ulama yang lain ya. Nah, berbeda dengan kitab Syekh Ibnu Haji Talmasani, berbeda dengan kitab Syekh Ahmad Ali Al-Buni yang banyak ditukil orang, kitab ini sangat sedikit sekali orang yang menukil. Karena memang kitab ini yang akan saya jelaskan sangat betul-betul langka. Betul-betul langka dalam artian ya jarang banget yang punya kitab ini gitu loh. Bahkan hanya segelintir orang lah, mungkin dari 1000 orang mungkin hanya 1 atau 2 yang memiliki kitab ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah, atas berkah dan rahmatnya, saya dapat memiliki kitab ini dari kawan saya. Ya, saya tidak akan menyebut kawan saya siapa karena memang itu tidak penting juga gitu. Nah, baik. Di kitab ini ada satu fasal, satu bab, tepatnya bab ini menjelaskan mengenai asma-asma khos, asma-asma khusus yang dimiliki para malaikat Allah ya. Di sini ada 6 bagian, dalam satu bab ini ada 6 bagian. Nah, langsung saya akan jelaskan ilmu tersebut. Bahwasanya ilmu ini adalah ilmu milik coba kita cek dulu. Ini adalah doa atau asma atau ilmu yang membuat Nabi Idris alaihi salam diangkat ke surga ya. Nah, ilmu ini terdiri dari bahasa Suryani dan bahasa Arab. Ada 2 bagian daripada ilmu ini. Ilmu ini terdiri dari bahasa Suryani dan bahasa Arab. Keterangan di dalam ilmu ini akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyya asma'ul adimah, yaitu asma-asma yang agung. Itu kata kitabnya.
Wahia asmaul adzimah hatta yarfa'allahu nabiyya Idris ila maqamil ala wa huwa alamul jannah. Yaitu asma-asma yang agung sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris ke tempat yang luhur, yaitu alam surga, alam jannah. Ilam hadallahu ilaika. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu, kepada kita semua. Amin. Kita lanjutkan ya. Inna hazil asma asyarifata suratul asma'il muta'ati bil malaikatil munzilin allama rafid salid. Sesungguhnya asma yang mulia ini merupakan asma yang ditaati oleh para malaikat. Sesungguhnya asma yang mulia ini merupakan asma yang ditaati oleh para malaikat. Idza da'utum bihadhil asma'i yustajab du'aul mutasalaki yusma'u wa yustajab. Idza da'utum bihadhil asma'i yustajab du'aul mutasalaki yusma'u wa yustajab. Ya. Dimana apabila kita berdoa menggunakan asma ini, maka akan diijabah doa yang dipanjatkan. Kullal muradil akbari fal ajalul wusul. Di setiap keinginan yang besar, maka lekaslah tercapai, insyaallah. Kullal muradil akbari fal ajalul wusul. Jadi setiap hajat-hajat yang besar, hajat-hajat mungkin yang kelihatannya gak bisa tercapai, mungkin sangat mustahil untuk kita capai, maka insya Allah dengan wasilah dan berkahnya asma ini, hajat-hajat tersebut bisa kita capai dalam kondisi apapun. Seperti misal mungkin kita mendapat penyakit yang lekas disembuhkan, contohnya misalkanlah kita sebut saja HIV ataupun penyakit kanker dan lain sebagainya. Apabila telah melakukan ikhtiar lahiriah, ikhtiar batin dan tak kunjung sembuh, maka insya Allah bacalah asma ini. Insya Allah apabila kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, berdoa dengan baik, menggunakan dan menerapkan adab-adab di dalam berdoa, maka insya Allah doa tersebut akan segera diijabah oleh Allah. Karena agungnya, karena berkahnya daripada asma ini. Jangankan untuk mengobati penyakit ya, Nabi Idris alaihi salam saja bisa sampai diangkat ke surga dengan wasilahnya asma ini. Kita lanjutkan. Idza da'a bihadzil asma'i yanzulil malaikatul anwar wa bi'aidihim kubadur rumhi minan nur. Kubadur rumhi minan nur. Apabila berdoa dengan asma ini, maka akan turun para malaikat yang bercahaya. Malaikatul anwar. Abi aidihim kubadur rumhi minan nur. Di tangannya memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Jadi saat kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan asma ini, berdoa dengan asma ini, maka insyaallah akan turun para malaikat-malaikat Allah yang mengkhodami, yang menjaga asma ini, yang menjaga doa ini, mereka akan turun. Turun dari alam malaikat untuk mendengar dan menyampaikan doa kita dengan kondisi, dengan keadaan mereka turun sambil membawa pedang, membawa tombak yang terbuat dari cahaya. Subhanallah ya, asma ini sangat agung ya, bagi saya sangat agung, sangat luar biasa asma ini. Faidatu hazil asma, faidah asma ini. Nah ini kita masuk nih, faidah asma ini apa saja, fungsi daripada asma ini apa saja. Yang pertama, litaskhiril aduwi wa hajmil aduwi wa tahziril aduwi. Litaskhiril aduwi, untuk menaklukkan musuh. Wa hajmil aduwi, menyerang musuh. Wa tahziril aduwi, memberi pelajaran kepada musuh. Wal hibzi minal makhluk, perlindungan dari gangguan makhluk, baik makhluk yang nyata, baik makhluk yang gaib, baik dari gangguan jin, setan dan lain sebagainya, ataupun dari gangguan manusia-manusia dolim, gangguan dari bangsa manusia, gangguan dari kejahatan, begal dan lain sebagainya, orang-orang yang berniat buruk,
dan lain sebagainya. Maka insya Allah dengan wasilahnya asma ini, maka Allah akan melindungi kita dari segala bentuk kemudorotan, segala bentuk kefasadan, segala bentuk keburukan daripada makhluk-makhluk Allah, baik yang nyata maupun yang gaib. Kemudian ada wahtirokil adui. Wahtirokil adui itu apa ya? Wahtirokil menghanguskan atau merajam. Nah, jadi merajam. Jadi insya Allah apabila ada musuh yang memang menyantet kita, meneluh kita, bacalah doa ini, berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan membalas perbuatan musuh-musuh kita. Musuh di sini maksudnya orang dolim ya, yang menyantet kita, menghancurkan keluarga kita, menyerang martabat kita, menghancurkan usaha kita. Maka insya Allah apabila berdoa dengan asma ini, kemudian minta kepada Allah perlindungan, maka insya Allah dengan wasilahnya asma ini Allah akan melindungi kita, sekaligus menghinakan orang yang berbuat buruk kepada kita ya. Kemudian ada warrojmi wal mukassafah. Warrojmi rajam ya tadi, wahtirokil adui menghanguskan musuh, warrojmi dan merajam wal mukassafah dan mukassafah. Jadi asma ini juga memberikan faedah khusus. Asma ini memberikan faedah khusus yang mana faedah tersebut dapat membuat para pengamalnya mukasyafah. Mukasyafah di sini artiannya bukan hanya mata batin, tapi memberikan gambaran, memberikan jawaban mengenai sesuatu hal yang gaib. Allah akan memberikan wasilah, akan memberikan isyarah kepada kita, akan memberikan isyarah kepada kita mengenai hal-hal yang sifatnya gaib. Mungkin Allah akan memberi isyarah kepada kita tentang suatu bencana, memberikan firasat dan lain sebagainya ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, wa nahwihim min ghairihim ma'a hajatil khair, dan berbagai macam yang lainnya serta hajat-hajat yang baik. Itu. Wa nahwihim min ghairihim ma'a hajatil khair. Jadi hajat-hajat yang baik apapun itu, baik urusan duniawi, urusan asmara, urusan kerejekian, urusan perlindungan dan lain sebagainya, apapun itu selama memang hajatnya baik, maka insya Allah dengan wasilahnya asma ini hajat kita akan segera tercapai dan akan segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Adapun tata cara mengamalkan asma ini adalah dengan cara wirid ya. Ini tanpa puasa, asma ini diamalkan tanpa puasa. Asma ini diamalkan tanpa puasa. Kemudian faedah-faedahnya tadi sudah disebutkan. Dan hendaknya mengamalkan asma ini dengan keadaan suci. Berwudu apabila ada hadas besar, diwajibkan untuk mandi junub terlebih dahulu. Nah, saya ulangi bahwasanya asma ini terdiri dari dua susunan bahasa. Ada bahasa Suryani dan ada bahasa Arab. Ada dua versi daripada asma ini. Ada dari bahasa Suryani, ada dari bahasa Arab. Ya. Insya Allah keduanya sama-sama baik. Dan jika kita lihat dari bentuk susunan doanya, ini merupakan kalimat tasbih, kalimat mengagungkan kepada Allah ya, mengagungkan Allah, memuji Allah. Tidak ada kalimat yang lainnya. Tidak ada ajibni yahudam, tidak ada ajibya apa begitu, enggak. Ini isinya murni pengagungan terhadap Allah. Tidak ada pentahdiran atau penghadiran khodam dari bangsa jin, dari bangsa awan, tidak ada. Di sini murni kalimatnya berisi pujian-pujian, subhanallah, subhanaka, begitulah banyak. Bagus nih memang, insyaallah. Ya. Baik, sekian untuk asma kali ini. Namanya adalah asma surga. Ya, asma surga. Asma ini saya beri nama sebagai asma surga karena memang faedah asma ini yang sangat luar biasa. Ditambah asma ini juga adalah asma perantara, asma yang menjadi wasilah serta perantara sampainya Nabi Idris alaihi salam ke tempat yang luhur, yaitu surga. Baik, insya Allah semoga keterangan ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan hati-hati terhadap para mafia-mafia ilmu hikmah yang tidak pernah memberikan keterangan yang asli mengenai ilmu hikmah, tidak pernah memberikan jawaban-jawaban yang pasti, tidak pernah mengajarkan melalui pengajaran-pengajaran yang pasti, pengajaran-pengajaran yang soheh berdasarkan kaidah ilmu hikmah.
Maka saya menyarankan kepada kawan-kawan semua agar lebih berhati-hati dalam memilih guru, terutama guru di dalam bidang ilmu hikmah. Ya, sekian di video kali ini. Saya menyampaikan, saya memberitahukan kepada kawan-kawan semua tentang keberadaan satu asma yang sangat luar biasa, asma yang memiliki faedah banyak dan luar biasa ini, yang saya beri nama sebagai asma surga. Semoga kita semua dilindungi Allah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, wabil khusus kepada para pengamal ilmu hikmah, agar dapat dipertemukan dengan guru yang hak, agar dapat dipertemukan dengan ilmu-ilmu yang hak, ilmu-ilmu yang berdasar pada kitab-kitab ilmu hikmah, baik yang baru ataupun yang kuno. Insya Allah, semoga ilmu hikmah ini memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya, kita bertemu di video pembahasan keilmuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.